Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran PPKN kelas 12. Kita masuk di pertemuan yang keempat ya. Oke, minggu lalu kita ada membahas mengenai hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Oke, ini yang keduanya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Apa itu nilai-nilai instrumental? Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Ya, umumnya nilai instrumental terbentuk karena ketentuan konstitusional yang dimulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Ya. Di pasal 26 sampai dengan pasal 34 mengatur hak-hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yaitu hak atas kewarganegaraan, kesamaan penduduk, kedudukan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan bersikat, berserikat, dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kebudayaan nasional Indonesia, hak tentang perekonomian nasional, dan hak kesejahteraan sosial. Ya, tadi di awal pertamanya ada saya bilang dari pasal 26 sampai dengan pasal 34 ya. Nanti di sini tugasnya kamu harus tahu dari pasal 26 sampai pasal 34 hak atas kewarganegaraan itu masuk di dalam pasal berapa. Ya. Sampai pasal 34 berarti kamu harus pegang kan ada undang-undang dasar ya di situ dia. Itu udah nanti tugas kamu. Oke? Saya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.